Gua udah benar-benar nggak paham sama kualitas netizen Indo. Maksud gua pada nggak capek apa dapat julukan jelek yang SDM rendah lah, darurat literasi, terus paling toksik di internet. Serius pada nggak malu. Waktu itu perkara gay sama gay banyak yang nggak bisa bedain. Sekarang bulu babi pun juga nggak tahu. Mereka pernah nonton SpongeBob gak sih? Tapi gua respect sama Bang Medi. Dia rela ngebet para netizen buat ngasih tahu kalau kualitas netizen kita emang separah ini. Lu bayangin perkara makan bulu babi sampai dapat banyak hujatan. Ada yang nanya sekolah apa enggak, dibilang Islam KTP, bahkan ada yang ngajak berantem ke Bang Medi. Buset, udah di luar nalar sih. Lebih lucunya ada yang sempat searching, tapi masih salah juga. Yang dia search itu info soal sikat gigi, bulu babi loh. Padahal dalilnya aja jelas kalau bulu babi itu salah satu hewan yang halal buat dimakan. Tapi masih aja banyak yang nggak tahu. Lagian, hukum jadi orang bodoh dalam Islam tuh nggak boleh loh padahal.